saya Gilang Pratama dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, kelas 44 1B 25. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas fotografi dengan menggunakan 7 teknik, yakni teknik freezing, teknik zooming, teknik panning, teknik blurring, teknik bulk, teknik sweat, dan teknik selective focus. Teknik pertama yang ingin saya presentasikan adalah teknik freezing. Freezing adalah teknik memotret dengan cara membekukan atau menghentikan objek yang sedang bergerak, mulai dari pelan hingga sangat cepat. Berikut adalah foto saya. Foto yang saya ambil menggunakan aperture atau pembukaan 4,5 dengan ISO 3200 dan shutter speed 1/32. Ini adalah teknik zooming. Zooming adalah membuat objek seakan-akan bergerak, memberi kesan bergerak menjauh atau mendekat pada kamera. Berikut adalah foto zooming saya. Aperture yang saya gunakan adalah 3,5 dengan ISO 200 dan shutter speed 1/20. Ini adalah teknik panning. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak. Cara melakukan panning adalah dengan menggerakkan kamera searah dengan arah gerakan objek yang ingin dibidik sehingga objek akan tampak fokus, sementara background akan tampak kabur atau blur. Berikut adalah hasil potretan saya. Aperture yang saya ambil adalah menggunakan 6,3 dengan ISO 400 dan shutter speed 1/10. Berikutnya adalah konsep teknik blurring. Blurring adalah jika terdapat dua buah objek di mana objek pertama sebagai objek yang akan menjadi titik fokus dan menjadi jelas ketika dipotret, sedangkan objek yang kedua sebagai objek yang akan diblur yang memberikan kesan kuat pada objek utama. Saya menggunakan aperture 22,0 sedangkan ISO-nya menggunakan 200. Shutter speed-nya 1/30. Ini adalah teknik bulk. Bulk adalah salah satu teknik fotografi yang memperlihatkan hasil foto dari cahaya. Hal itu berarti bahwa kita bisa menggambarkan suatu objek dengan cahaya itu sendiri. Nantinya teknik bulk fotografi ini akan menghasilkan sebuah garis atau gambar yang berbentuk dari sumber cahaya yang digunakan. Untuk teknik bulk, saya menggunakan aperture 16 dengan ISO 200 dan waktu pencahayaan atau shutter speed 10,3. Intinya shutter speednya lebih. Berikutnya adalah teknik siluet. Setelan otomatis sebenarnya sudah cukup untuk membuat foto siluet asalkan matering pada kamera berjalan dengan baik. Namun, pada beberapa kondisi cahaya, mode otomatis tidak mampu memberikan gelap yang merata pada derah bayangan. Saya memiliki beberapa saran untuk teknik siluet. Seperti ISO, gunakanlah ISO rendah untuk mengurangi noise dan menurunkan intensitas cahaya yang masuk. Sedangkan aperture-nya, gunakan bukaan besar untuk mendapatkan bokeh pada latar belakang di foto Anda. Namun jika Anda menginginkan latar belakang yang tajam, maka Anda bisa menggunakan bukaan kecil. Sedangkan shutter speed-nya, foto siluet bisa terjadi karena kurangnya cahaya yang masuk atau cahaya yang masuk tidak merata pada keseluruhan frame. Maka gunakanlah shutter speed dengan kecepatan tinggi. Selain untuk mengurangi cahaya yang masuk, kecepatan warna yang tinggi juga berguna ketika Anda akan membuat foto siluet dengan objek yang lebih cepat. Berikut adalah foto siluet saya. Di sini saya menggunakan aperture 22 sedangkan ISO 200. Sedangkan shutter speed-nya 1/30. Yang terakhir adalah teknik selective focus. Selective focus adalah teknik fotografi yang membiarkan objek pada foto. Ada yang disebut objek depan dan objek belakang. Pada selective focus, foto akan memblurkan objek depan atau objek belakang. Jika kedua objek blur, maka foto dikatakan blur. Di sini saya menggunakan aperture 22
dengan ISO 200 dan shutter speednya 1/30. Demikian hasil dari presentasi teknik fotografi saya. Hope you enjoy. Kurang lebihnya jangan kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in love with you. They see me night.